Okay, kali ni saya nak tunjukkan cara nak uji transistor sama ada elok ataupun rosak dan cara nak tentukan jenis transistor dan kaki-kaki transistor sama ada base, emitter ataupun collector. Okay, pertama sekali saya nak tunjuk cara nak tentukan jenis transistor dan pada masa yang sama kita boleh tentukan kaki base transistor tersebut. Okay, mula-mula pilih julat darab 10. Okay. Kita pilih dua probe ni. Okay, sekarang letak probe merah sebagai static dan probe hitam sebagai selector. Okay, kita sentuh satu persatu. Pastikan bila disentuh, kedua-dua kaki menunjukkan bacaan pada jarum paparan multimeter analog. Okay. Pertama sentuh ini. Okay, tak ada pergerakan jarum. Sentuh kedua pun tak ada. Okey, kita gerakkan kaki kedua. Sentuh. Okey, ada pergerakan. Sentuh, tak ada pergerakan. Kita masih belum jumpa sebab kita nak pilih sehingga kedua-dua kaki menunjukkan bacaan. Okey, ada bacaan. Tak ada bacaan. Okey, dah selesai untuk probe merah. Sekarang kita jadikan probe hitam sebagai static dan probe merah sebagai selector. Okey, sentuh kat sini. Okey, ada bacaan. Okey, ada bacaan. Okey, sekarang kita dah jumpa kaki base dan jenis transistor ni. Okey, sebab kedua-dua kaki menunjukkan bacaan. Okey, untuk menentukan transistor ni jenis PNP atau NPN, dia adalah bergantung kepada probe static. Okay. Probe static adalah probe hitam. Probe hitam adalah negatif. Bila negatif, ini menunjukkan transistor ni adalah jenis NPN. Dan sekarang ni adalah base. Okey, seterusnya kita uji kaki kolektor dan juga kaki emitter. Okey, untuk menguji menentukan kaki kolektor dan kaki emitter, pilih julat darab 1. Okey. Okey. Kaki base kita tak perlu usik. Kita cuma usik kaki dua kaki ni sahaja. Okey, sentuh sini dan sentuh sini. Okey, setelah sentuh kedua-dua kaki ni, letak satu jari untuk sentuh base dan perhatikan jarum. Okey, sentuh. Sentuh guna jari. Okey, jarum tidak ada sebarang pergerakan. Okey. Kita putar. Kita masih belum dapat pasti mana satu kolektor dan emitter. Okey, sentuh. Dan sentuh jari. Okey. Kalau dilihat pada jarum terdapat pergerakan sedikit. Okey. Perhatikan. Terdapat pergerakan. Bila kita jari ni sentuh kaki base, terdapat pergerakan. Okey, dari sini kita boleh dah tentukan mana satu emitter, mana satu kolektor. Okey, untuk emitter adalah probe berwarna merah, iaitu positif. Dan untuk kolektor adalah probe yang menyentuh kaki negatif. Kaki yang menyentuh kaki transistor yang menyentuh probe negatif adalah kaki kolektor. Jadi merah adalah emitter dan ini adalah kolektor. Okey, sekarang saya tunjuk lagi satu contoh. Okey. Sekarang kita tentukan jenis transistor ni. Okey. Kita lakukan perkara yang sama. Sekarang kita nak tentukan kaki base dan juga jenis transistor. Okey, kita jadikan probe hitam adalah static dan probe merah ni adalah selector dia.
Okey, sentuh kat sini. Okey, kaki satu. Okey, sebelum tu saya tukar semula ke darab 10 eh. Okey. Kita letak semula. Okey, tak ada perubahan pada jarum analog. Okey, tak ada. Okey, kita bergerak pula kat sini. Okey, merah. Okey, ada pergerakan. Okey, ada pergerakan. Bila dah jumpa pergerakan tu kedua-dua kaki, kita dah boleh berhenti. Ini menunjukkan ni adalah kaki base untuk transistor ni, dan jenis transistor ni juga adalah jenis NPN. Kenapa jenis NPN? Sebab prop hitam berada pada kaki base. Bila berada pada kaki base, hitam ni adalah prop negatif. N adalah untuk negatif. Jadi sekarang kita dah boleh kenal pasti jenis ni. Ini adalah NPN. Ini adalah base. Okey, sekarang kita nak tentukan mana satu kaki kolektor dan juga kaki emitter. Kita tukar dulat ke darab 1K. Okey, macam tadi, letak sini. Pada masa yang sama, letak jari, satu jari, sentuh kaki base. Sekiranya ada perubahan atau pergerakan pada jarum, kita dah boleh tentukan nilai kolektor dan mana satu kaki kolektor, mana satu kaki emitter. Okey, sekarang masih tak ada pergerakan. Bila tak ada pergerakan, kita tukar kedudukan prop. Okey, sekarang kita sentuh. Okey, bila kita sentuh, terdapat pergerakan jarum. Kita sentuh guna jari pada base dan terdapat pergerakan jarum. Okey, di sini kita dah boleh kena pasti mana satu emitter dan mana satu kolektor. Emitter adalah positif, iaitu prop merah, dan kolektor adalah negatif, iaitu prop kaki transistor yang menyentuh pada prop kaki hitam negatif. Okey, sekarang kita dah tahu ni adalah emitter, ni adalah kolektor. Ni emitter, ni kolektor. Okey, sekarang dah selesai dah. Kita dah tentukan jenis transistor dan juga kaki transistor. Okey, untuk kerosakan transistor, terdapat dua jenis kerosakan, iaitu terpintas dan juga terbuka. Untuk terpintas, apabila kita sentuh macam ni dan kita sentuh macam ni, terdapat bacaan pada setiap kaki transistor. Bila terdapat bacaan pada kaki setiap transistor, ini menunjukkan transistor berada dalam keadaan rosak, iaitu kerosakan terbuka. Kerosakan terpintas. Maaf, kerosakan terpintas. Untuk kerosakan terbuka, bila kita sentuh setiap kaki ni, tidak ada sebarang bacaan. Jarum menunjukkan sentiasa pada infinity. Bila jarum sentiasa pada kedudukan infinity, ini menunjukkan transistor mengalami kerosakan terbuka. Okey.